Berikut ini cara melihat file tersembunyi di HP Vivo. Jadi Vivo ini dia menggunakan yang namanya file manager berupa ini, file dari Google. Jadi kalau kalian ingin melihat file tersembunyi, harus cek satu-satu. Caranya seperti ini. Baik di SD card ataupun di internal. Buka dulu. Cara pertama di sini. Nah, dia biasanya kalau kita hilangkan dia tersembunyi. Pilih di sini, pilih tampilkan folder baru muncul. Nah, ini kalau kalian menyembunyikan foto video, dia dikunci dengan pola atau pin. Jadi masukkan pola atau pin untuk melihat isi file. Kedua di sini, misalnya kita ada menyembunyikan sebuah file di internal. Kalian kalau ingin melihat folder yang tersembunyi atau file di sini di akun 3 garis, setelan. Nah, ini menu ini harus aktif, tampilkan file tersembunyi. Baru kalian cek satu-satu di sini di penyimpanan internal atau kartu SD. Tanda sebuah folder itu tersembunyi di belakangnya itu ada ikon titik. Jadi kalau kita buka, di dalamnya pasti ada file yang tersembunyi. Tapi ada beberapa ini jangan dihapus, ini untuk folder aman tadi. Kalau ini kalian hapus, otomatis file yang kalian sembunyikan akan hilang. Jadi seperti itu cara melihat file tersembunyi. Ada dua cara, pakai folder aman dan tampilkan file sistem tersembunyi.